wabarakatuh. Halo Domo Lovers, balik lagi di channelnya Dokter Mobil. Kali ini sedikit berbeda dengan suasananya karena biasanya kita ada di bengkel nih, tapi kali ini kita lagi ada di, coba lihat di mana, di masjid. Nah, masjid ini adalah salah satu masjid yang populer banget di Indonesia, tepatnya di Depok. Namanya Masjid Dian Al-Mahri atau kita mungkin sering tahunya namanya Masjid Kubah Emas. Nah, hari ini tim Dokter Mobil datang berkunjung ke Masjid Dian Al-Mahri atau Kubah Emas ini mau melakukan fogging. Nah, mungkin teman-teman Domo Lovers yang pernah melakukan treatment fogging mobilnya atau pernah juga fogging ruangan kantor, rumah dan lain-lain, tahu nih fogging di Dokter Mobil kayak apa. Nah, hari ini kita mau treatment fogging di Masjid Kubah Emas. Kita lihat kegiatannya yuk. Oke, Domo Lovers, sekarang saya sedang bersama, boleh dikenalkan Pak namanya? Iya, saya namanya Pak Eko Soekarno, salah satu pengurus dari Masjid Dian Al-Mahri. Oke, jadi Pak, dari kapan sih Masjid Dian Al-Mahri ini dibuka, awal tahunnya dibangun, kemudian dibuka, boleh diceritakan sedikit sih Pak? Iya, awal mula Masjid Dian Al-Mahri dibangun, yaitu bulan April tahun 1999. Okay. Ya, dan dipakainya atau diresmikan tanggal 31 Desember tahun 2006. Jadi untuk bertepatan waktu itu untuk sholat Idul Adha berjamaah. Oh, oke. Okay. Nah, untuk luasnya sendiri sekitar berapa sih Pak untuk area dan seluruh luas di sini kan tidak hanya masjid saja ya Pak ya. Ada aula juga, terus ada gedung-gedung apa lagi Pak? Iya, jadi untuk keseluruhan dari luas kawasan Masjid Dian Al-Mahri ini kurang lebih hampir 70 hektar. Di masjidnya sendiri ini terdiri di atas tanah 8.000 meter persegi. Selain masjid juga ada gedung aula, ada ruko, ada rumah tinggal beliau, terus ada tempat untuk toilet umum,
dan lapangan parkir ya tentunya itu. Oke, jadi selama dibangun pertama kali 2006 dibuka, kegiatan apa saja sih Pak yang sering dilakukan selain adanya sholat berjamaah tentunya ya karena di sini? Iya, jadi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Masjid Dian Al-Mari itu hampir sama dengan masjid-masjid lain ya. Selain untuk kegiatan sholat wajib 5 waktu, kami juga ada sholat terawih, ada peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, dan tentunya mengadakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Oke, nah kalau misalkan kan kita terkenal dengan ramainya nih Pak, kadang suka dari jemaah dari luar kota segala macam. Nah itu biasanya kesini juga dibikin acara nggak sih Pak? Kayak kan mereka dari luar kota nih, biasanya kan pada selain sholat biasanya mereka kesini pada apa sih Pak? Ya, jadi sebelum pandemi ini di Masjid Dian Al-Mari ada kegiatan, yaitu ada waktu hari Sabtu dan Minggu kami selalu mengadakan pengajian. Yang mana pengajian itu untuk umum, jadi untuk jemaah yang datang ke sini itu tidak hanya menyaksikan keindahan masjid, tapi pulangnya juga bisa membawa oleh-oleh ilmu yang dapat dari sini. Itu. Oh oke, okay. Jadi tidak hanya dibaratkan diwisatakan ya Pak, tapi di sini tuh ada pengajiannya, gitu. Jadi pulang-pulang tuh mendapatkan ilmu juga. Oke, biasanya selain di sini aulanya dipakai sebagai apa Pak? Aula itu dipakai untuk kegiatan resepsi pernikahan. Nah, tapi kalau tidak ada juga dipakai hanya untuk istirahat jemaah yang sedang berkunjung ke sini. Oke. Dibuka dari setiap hari sebelum pandemi Pak, dibuka dari pagi sampai jam? Ya, jadi masjid ini dibukanya itu jam 4 pagi subuh ya untuk acara untuk kegiatan sholat subuh sampai jam 6.30 itu ditutup kembali untuk dibersihkan, dan nanti jam 10 dibuka kembali sampai selesai sholat isya. Nah itu kalau waktu normal. Tapi ya, kalau waktu pandemi ini, sebenarnya juga waktu pembukanya sama, cuman karena kemarin pas pandemi yang pas bulan Maret sampai 3 bulan terakhir ya, 3 bulan sampai habis lebaran itu masjid ini ditutup untuk umum. Ditutup total ya, berarti ditutup tidak total, ada tapi yang boleh sini. Tapi masih untuk sholat rawatib 5 waktu masih ada, yaitu yang imam dan muazin sama petugas yang ada di sini. Tapi untuk jemaah luar tidak boleh masuk. Nah, berarti sekarang dengan adanya new normal berarti sudah dibuka kembali kah Pak? Apa dibuka tapi tetap ada ketentuan-ketentuan yang berlaku? Ya, jadi semenjak new normal ini masjid kami buka dengan ketentuan mengikuti protokol kesehatan, yaitu diantaranya masuk ke area masjid harus menggunakan masker dan harus cek suhu dulu. Nanti masuk ke dalam masjid pakai masker, dan kami juga siapkan untuk cuci tangan dan apa namanya yang di pintu masuk ke masjid juga ada hand sanitizer juga. Iya, lengkap ya Pak semuanya di semua. Dan tentunya untuk sholat berjamaah kita juga udah kita tandain untuk menjaga jarak. Ya. Oke. Jadi untuk kegiatan besok nih Pak, sholat Idul Adha juga dibuka berarti ya untuk umum ya, tapi dengan jaga jarak, dengan protokol kesehatannya tetap di. Iya, untuk jaga jarak dan untuk di masjid sendiri yang biasanya itu jamaah laki-laki dan perempuan ada di masjid, untuk kegiatan sholat Id besok untuk di masjid hanya jamaah laki-laki, sedangkan untuk jamaah wanita kami siapkan di aula. Baik, nah hari ini kegiatan dari kita dokter mobil ke fogging ya Pak, fogging area dari Masjid Dian Al-Mahri atau yang populer disebut Masjid Kubah Emas. Nah gimana nih Pak, tapi sebelumnya memang ada kegiatan rutin ya dari masjid sendiri untuk didisinfektan ya Pak ya? Iya, kalau waktu bulan Februari akhir dan Maret sampai Mei ya, menjelang new normal itu kami setiap minggu sekali ada penyemprotan ya yang dilakukan dari pihak masjid sendiri dan ada pernah juga dari Makobrimob seperti dokter mobil sekarang. Cuman mereka bentuknya seperti cairan biasa. Kalau dokter mobil kan fogging disinfektan. Gimana Pak tadi kesannya sudah melihat tim dokter mobil ngefogging nih area masjidnya? Ya alhamdulillah dengan kegiatan disinfektan fogging ini mudah-mudahan virus corona yang ada di Indonesia ya, khususnya di Indonesia ini bisa diangkat dan
kita bisa kembali, bisa beraktivitas normal kembali. Dan kami juga dari pihak pengurus masjid mengucapkan terima kasih kepada dokter mobil yang antusias dan bersimpatinya ke Masjid Gubamas untuk mengadakan fogging disinfektan. Oke, sip. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke dong lovers, cukup sekian kegiatan hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube-nya Dokter Mobil.